بسم الله الرحمن الرحيم. Kita yang haid dan nifas itu tidak boleh berpuasa. Nah, kalau dia berpuasa maka puasanya tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah apabila wanita itu mengalami haid, ya, maka dia tidak salat dan dia tidak berpuasa? Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, maka kewajibannya adalah dia mengganti di hari-hari yang lain. Dia mengganti di hari yang lain. Yang disebutkan di sini bahwasanya dia menggantinya dengan fidyah, ini tidak benar. Ya, tidak benar. Ya, jadi wanita haid, wanita nifas itu tidak membayar fidyah, tapi dia harus mengqadha. Dia harus mengqadhanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam.